Mending kita intip aja yuk menu yang akan dimasak ala juru masak cilik kita hari ini. Ada Anti Aiko dan Adiat yang akan membuat onde-onde. Lalu ada Kak Memes dan Adiat dengan menu beef enoki yang enak banget disantap dengan nasi putih. Dan yang terakhir Adiat dengan kroket yang endes banget. Check it out! Halo teman-teman, kembali lagi sama aku dan Chef Aiko. Nah, sekarang kita mau bikin onde-onde. Nah, di sini ada bahan-bahannya, ada ini santan ya kan? Terus ini ada gula halus. Gula halus. Terus ini ada tepung apa ini? Ketan. Ini tepung ketan, terus ini tapioka. Salah. Tepung terigu. Oh, tepung terigu. Iya, semangat banget Adiat sampai salah sebut kan? Kita mau bikin isian yang spesial, coklat, yang semua susu, orang apa, pasti suka. Coklat. Oh, aku suka tuh coklat. Sekarang kita bikin aja yuk. Oke, yuk. Ini di sini santannya. Kalau misalnya ada yang nggak menggunakan santan, pengen diganti sama susu boleh ya? Ini kita campur. Apa bedanya tuh kalau pakai susu sama santan? Sama aja, cuma lebih creamy kalau menggunakan susu. Ini kita masukkan supaya dia encer dulu. Gitu, kita aduk. Kamu aduk sayang pakai sendok. Diaduknya pakai sendok ya Adiat. Kalau diputer-puter gitu nanti larutnya lama. Ya. Itu nanti digabungin sama ya, kita terigu. Kita campur jadi satu. Kita campur jadi satu. Nah, ini kita aduk kayak gini. Kita aduk. Ini kalau di rumah pengen diayak boleh. Nah ini airnya sementara diresep 175 ml, tapi kalau misalnya membutuhkan lebih boleh ditambahkan sampai konsistensinya pas ya untuk kita pulung, nanti akan aku tunjukin. Kamu makan apa itu? Ayo, ini gula pasir, gula halus yang sudah dihaluskan. Nah buat teman-teman yang mau tahu fakta tentang onde-onde, ini dia faktanya. Nah ini adonannya sampai kayak gini nih. Tuh kan. Adiat bantuin dong. Nah iya oke. Tapi dia udah pakai sarung tangan nih teman-teman. Ini kalau udah kalis kayak gini kita mau bulet-buletin. Lalu diguyur dengan biji wijen ya teman-teman. Oh iya, taburi merata sampai semua bagian tertutup dengan biji wijen ya. Ini kita harus menggorengnya dari minyak dingin. Nanti biar ngembang ya. Nah biasanya kalau minyaknya kepanasan, satu dia akan lebih gampang gosong dan bantet. Yang kedua ini menghindari dia nanti meletus. Kan biasanya kalau kita goreng yang adonannya ketan ataupun aci kan suka meletus kan. Jadi jangan terlalu panas atau dari minyak dingin. Oke, warnanya udah cantik banget. Bentuknya juga sudah bulat. Kalau kita tekan kayak gini nih, dia sudah mulai keras tuh. Ya. Artinya sudah siap untuk kita angkat. Oke, cantik ya. Jadi kalau yang di rumah pengen ganti pakai selai kacang, pakai kacang yang digiling terus dicampur sama coklat batang yang diparut itu boleh banget. Jadi terserah kita ya isinya mau apa. Kalau pakai kacang hijau gimana? Kacang hijau boleh. Oke deh. Tinggal kita makan. Plating dulu sayang. Jadi deh, semuanya matang dengan sempurna kan? Yuk, sekarang tinggal diicip aja nih. Yuhu. Sekarang kita tinggal cicipin aja. Yuk, kita cobain. Coba ini, aku ambil yang ini deh. Ambil satu, terus makannya dipencet kayak gini. Kita buka. Terus. Crunchy kan? Enak banget, Chef.
Ini karena digorengnya dari minyak yang dingin lalu ke panas, membuat teksturnya yang crispy di luar dan lembut dalamnya ya teman-teman. Duh, apalagi coklatnya yang melted bikin pas digigit lumer banget di mulut. Nah teman-teman, kalau kalian mau tahu, ini dia resepnya.